Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birul Walidain. Sebagai rasa hormat kami dan cinta kami kepada Mbah Kiai Haji Muzayyin, beliau adalah salah seorang muassis Jami'iyah Nahdlatul Ulama. Maka kami keturunannya setiap tahun mengadakan acara haul sekaligus memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dibantu para masyarakat terdekat Desa Ngelambang, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ba'da sholat Jumat, pertama kali yang kami lakukan adalah ziarah kubur. Yang dihadiri selain keluarga besar, dan alhamdulillah masyarakat setempat juga turut hadir. Esok harinya pada hari Sabtu di Masjid Miftahul Jannah, masjid peninggalan beliau, kami mengadakan khatmil Quran bil ghaib oleh para hafidzoh sekitar. Dilanjutkan pada malam harinya haul. Selanjutnya pada hari Ahad, ba'da sholat Isya, kami mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan acara seperti ini, selain kirim doa dan juga mengingat kematian, bisa membuat kami semakin mempererat tali silaturahmi sesama keluarga dan masyarakat. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, dan janganlah engkau mati. Illa wa antum muslimun, kecuali engkau dalam keadaan muslim. Juga hadis riwayat Tirmidzi, An Buraidah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri, faqad udina li Muhammadin fi ziyaratil kubri ummihi, fazuruha fa innaha tutadzakkarul akhirah. Dari Buraidah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya pernah melarang kamu berziarah kubur, tapi sekarang Muhammad telah diberi izin ke makam ibunya. Maka sekarang berziarahlah, karena perbuatan itu dapat mengingatkan kamu kepada akhirat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.